memang tak terkatalah. Banyak sangat emosi yang saya rasalah. Sebab kami berdua memang bertugas pun di Tawau Sabah jauh, berkomunikat dari jauh saja dan bersama tim rumah Abang Jamil juga untuk menjayakan majlis ni. Lepas dah settle semua ni, dia punya feeling unbelievable lah. Saya rasa flow majlis saya ni, alhamdulillah semua mengikut plan. Memang teratur, saya pun berpuas hati lah dengan flow kita hari ni lah. Saya dah nampak pelamin yang sebelum ni, pelamin yang sekarang ni jauh lagi okey, jauh lagi cantik, fabulous dari sebelum ni lah. Kita memang cari venue di Ipoh sebab memang asal di sini. Jadi bila kita cari tu, kita terjumpalah rumah Abang Jamil. Bila tengok konsep dia yang lain daripada yang lain, tidak mainstream punya konsep. Jadi kami decide untuk terus buat majlis di sini lah. Overall, kami berpuas hati. Semestinya kalau di Ipoh, datanglah ke rumah Abang Jamil. Package yang ditawarkan pun amat berpatutan dan bagus. Mestilah 5 bintang. Okay. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.